Halo, assalamualaikum sobat ngetrip semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ngetrip kali ini saya mengunjungi Embung Tonogoro, yaitu di Kelurahan Banjaroyo, yang merupakan salah satu kelurahan yang masih melestarikan kearifan lokal yang adiluhung dan menjadi sebuah kelurahan yang potensial. Kelurahan Banjaroyo berada di wilayah Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebuah kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Embung Tonogoro atau dengan nama lain Waduk Mini Banjaroyo sudah mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, di antaranya musola, wisata kuliner, toilet, pendopo untuk pertemuan, parkir yang cukup luas, dan lain sebagainya. Replika buah durian. Ya, Embung Tonogoro ini mempunyai ikon yaitu buah durian. Karena di Kelurahan Banjaroyo ini banyak petani durian. Dan tentunya di sekitaran embung ini adalah kebun durian serta banyak pohon buah kelengkeng. Ketika pada musim panen durian, banyak buah durian yang dijual. Sehingga untuk dapat menikmatinya, bisa langsung datang ke Kelurahan Banjaroyo, khususnya di Embung Tonogoro ini. Sobat ngetrip semua, perlu diketahui bahwa luas wilayah embung ini mempunyai luas sekitar 24 hektar. Wah, cukup luas ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen memberi makan ikan yang ada di embung, disediakan juga makanan ikan. Akan tetapi, ketika saya berkunjung di embung ini, terlihat banyak sekali sampah yang berada di permukaan embungnya. Mungkin itu sampah karena angin ya teman-teman. Gak mungkin kalau pengunjung membuang sampah di situ. Tapi alangkah baiknya ketika banyak pengunjung seperti ini, buat ya dibersihkan dulu biar menarik gitu ya, tidak mengganggu pemandangan. Dengan semboyan wisatanya resik, rezekinya apik. Semoga saja ada perhatian dari pengelola. Bagi teman-teman sobat ngetrip yang ingin hendak kesini bersama keluarga ataupun anak-anaknya, sangat rekomendasi. Karena di pinggiran embung juga sudah terpasang pagar pelindung, yaitu fungsinya biar pengunjung, anak kecil ataupun orang dewasa tidak terpleset ke bawah ke dalam embungnya. Jadi masih aman-aman saja. Oke teman-teman sobat ngetrip semuanya, mohon maaf jika saya tidak bisa memberikan informasi yang cukup lengkap. Akan tetapi dengan informasi yang saya berikan tadi cukup memberi pandangan ketika suatu saat hendak mengunjungi wisata Embung Tonogoro ini. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa bahagia. Salam ngetrip, salam piknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.